Hai guys, ini adalah video tutorial cara untuk web check-in ya, web check-in melalui internet. Jadi ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, naik pesawat, itu ada proses check-in namanya. Biasanya kita antri dulu, tapi kalau kita melalui website yang terhubung ke internet, maka kita langsung menggunakan web check-in saja. Keuntungan web check-in itu salah satunya untuk mempersingkat waktu ya, agar kita itu tidak lama tidak terlalu lama waktunya untuk berdiri atau dilayani sama customer service. Karena ketika kita sudah check-in, nama kita sudah terdaftar di database armada yang mau kita naikin. Kemudian meminimalisir waktu keterlambatan ketinggalan pesawat ya. Jadi dengan kita check-in, begitu sampai nanti di bandara, itu si customer service-nya tinggal mencetak boarding pass-nya saja, nggak perlu input-input biodata yang lainnya gitu. Jadi langsung saja kita mulai caranya. Buka dulu syarat check-in ini, kalau nggak salah 1 hari sebelum keberangkatan baru bisa. Di luar itu belum dibuka web check-in. Kemudian langsung saja kita praktekkan. Kita buka Google dulu. Kemudian langsung saja kita kunjungin situs web check-in pesawatnya. Di sini saya menggunakan CityLink. Ada keuntungan juga untuk check-in ini, kita bisa memilih bangku yang mau kita tempati. Kalau di Lion itu biasanya free ya untuk milih bangkunya. Kalau di CityLink itu kena charge, itu sekitar 40.000. Saya pernah. Oke, langsung saja buat web check-in. Link. Kemudian klik web check-in link. Ketika muncul ini term of service-nya atau pernyataan-pernyataan yang harus kita setujui. Untuk checklist saja ini, saya telah membaca, memahami dan setuju dengan syarat dan ketentuan. Kemudian oke. Nah, kemudian si CityLink-nya itu minta nomor konfirmasi, yaitu biasanya nomor booking ya, ada 6 digit kalau nggak salah. Kemudian nama belakang kita, kemudian alamat email. Alamat email ini fungsinya untuk mengirimkan boarding pass kita nantinya. Jadi langsung saja ketika guys sudah membeli tiket, tentu ada nomor referensinya, nomor booking atau nomor konfirmasi. Lalu kita cek di sini, nomor konfirmasi saya itu PDDYSW. Kemudian nama belakang kita diisi, kemudian alamat email. Mana nanti alamat email tersebut digunakan untuk penerimaan boarding pass dari CityLink ini. Kemudian klik find bookings. Nah, setelah itu kita dibawa ke halaman seperti ini.
informasi itinerary perjalanan, jadi persiapan-persiapan perjalanan. Sini ada informasi perjalanannya, tanggal bookingnya itu Kamis November 21 2019. Statusnya confirm ya, sudah konfirmasi nomornya ini, nomor fansina ini. Di sini ada peringatan, dia kasih peringatan, ibu hamil, bayi di bawah 1 hari, prematur, penumpang dan kasus medikal agar melapor ke counter check-in. Oke, sini saya, keberangkatan saya, tempat duduk masih kosong. Layanan istimewanya no special service purchased. Kita pembayaran jumlah yang harus bayar 0, kemudian klik continue. Nah, di sini kita disuruh pilih seatnya atau bangkunya. Kalau kita pilih, kita mau duduk di mana, misalnya di 5F, kan? Kemudian lanjut, nanti kita sampai di counter check-in itu ditagih itu sekitar 40.000, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti kita ketika sudah masuk di kabin ya, sudah berada di dalam pesawat, nanti si pramugarinya konfirmasi ke kita bahwasanya kita itu pilih seat gitu, pilih tempat duduk. Itu biasa dapat aqua, free aquanya. Di sini saya lebih tidak memilih tempat duduk. Jadi tempat duduk saya nanti random. Mereka yang atur atau sistem yang atur sendiri. Biasa kalau dipilih saya selalu di jendela, dekat jendela. Jadi di sini sudah tampak seperti ini. Kemudian check-in. Ada informasi lagi dari CityLink, info keamanan dan pengingat, ya kasih tahu pengamanan bla 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 dan pengingatnya barang berbahaya, dia informasikan juga ke kita bla 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 bla. Kemudian bahwa sana setuju kita tidak membawa ini, bawa ini, membawa peluru, membawa LPG dan lain-lain. Kemudian kita checklist. Artinya kita setuju kalau kita di tas kita tidak ada barang-barang yang mereka larang. Kita checklist, kemudian continue lagi. Jadi kita akan dibawa ke halaman ini. Informasi, check-in penerbangan, check-in final. Jadi dia informasi ke kita ini. Check-in finalnya itu jam berapa, penerbangan jam berapa. Setelah itu setelah kita pahami, kemudian klik check-in out. Nah, ini adalah EE boarding pass atau electronic boarding pass. Sebenarnya guys, jadi saya pernah pengalaman ketika saya sudah cetak boarding pass ini, saya langsung nggak perlu ke counter-counter check-in lagi, saya langsung saja masuk ke mesin verifikasi dengan scan barcode ini, lulus bisa. Tapi nggak tahu kenapa ketika mau naik ke dalam pesawat dicegat gitu,
nggak tahu apa maksudnya waktu itu. Tapi sebenarnya kita bisa lulus ke sampai ke apanya boarding room ya. Oke, setelah tampil ini kita sudah dinyatakan berhasil untuk web check-innya. Kemudian print boarding pass. Ini juga dikirim ke email kita tadi ya, guys. Kita juga bisa ngeprintnya langsung. Oke, kemudian kita coba print boarding pass. Boarding pass. Sini saya save saja jadi PDF. Kemudian saya save saja. Dan saya buka downloadnya. Oke, guys, sudah ada. Jadi kita cukup membawa ini saja untuk sampai naik pesawat. Tapi kalau sekarang mungkin kita harus konfirmasi juga ke counter check-innya. Kita dimintai keterangan lah, kayak KTP, identitas diri lah intinya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Saya rasa ini cukup jelas. Ketika kita mau ke suatu daerah, pergi menggunakan pesawat untuk memudahkan agar kita tidak lama-lama di counter check-in, kita bisa lakukan cara ini. Ini bermanfaat ya web check-in ini, untuk agar kita tidak terlambat lah naik pesawatnya gitu. Maksudnya waktunya lebih banyak. Nah, di sini di boarding pass ini sudah terlihat bahwasannya saya di bangku 19E. E itu kalau nggak salah A B C D E F F B C A B C D E F. Saya di tengah ini. Saya di tengah ini, guys. Oke, sampai di sini, guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti video saya. Share jika itu bermanfaat dan like jika guys menyukai video ini. See you next time.